Dalam rangka kesiapan menyambut Natal dan Tahun Baru 2022, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan telah menerbitkan surat edaran cuti bersama nomor 003.2/435/BBS/2021. Dalam surat edaran tersebut disampaikan hari Kamis tanggal 23-24 dilaksanakan cuti, tanggal 25 hari libur Natal, 26 Desember hari Minggu libur Natal kedua, tanggal 27 sampai 30 semua ASN diharapkan masuk kantor. 31 Desember libur fakultatif dan masuk awal tanggal 3 Januari 2022 semua pegawai sudah harus masuk kantor tanpa terkecuali. Darmawan Cewam Channel.